patah gitu. Benar. Benar. Lain salat OTW. Bagi yang baru bergabung dengan Kuningan Religi saat ini, masa aksi lantunan sholawat dan zikir sedang melaksanakan sholat asar. Ini salah satu bentuk dari sebagian masyarakat Kabupaten Kuningan terkait terjadinya ketidakadilan dan kebrutalan aparat yang telah membunuh saudara-saudara kita di FPI yang 6 orang laskar itu. Ini salah satu bukti bahwa cinta kita ini, cinta akan NKRI, cinta akan Pancasila, merasa sedih karena sudah hampir hilang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini diantaranya sebagian memperlihatkan empati dari warga masyarakat Kuningan akan terjadinya hal-hal yang sudah kita saksikan bersama. Kan tadi kami lihat di beberapa poster itu juga mendoakan agar proses HRS dibebaskan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya keinginannya seperti apa, teman-teman? Keinginan teman-teman yaitu tentang imam besar ini dibebaskan tanpa syarat. Karena pasal-pasal yang dituduhkan sangat tidak adil. Banyak di antara bukan hanya imam besar kita yang melakukan kerumunan, bahkan ini pun termasuk kerumunan. Harusnya kita diproses semua. Itu pelanggaran juga kan kalau kita melihat ke sana. Itu di antaranya. Sampai ada tadi yang siap untuk menggantikan. Oh iya. Okay. Karena banyak sekarang bukan hanya di Kuningan, kemarin di Ciamis, sekarang di Tasikmalaya, di Garut, semuanya siap menggantikan imam besar untuk dipenjara. Karena banyak sekali, ini pun termasuk, ini kerumunan, tempat polisi kerumunan juga. Di pasar-pasar banyak kerumunan, kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya karena pasar kerumunan. Tadi ada yang... Mulaan, mungkin besok atau lusa akan ada lebih gerakan yang seperti ini. Bisa sampai ribuan atau ratusan ribu, entah masalah, enggak tahu saya. Jadi, mungkin. Jadi harapannya bagi teman-teman sendiri apa kan? Harapannya pertama usut tuntas pembunuhan terhadap asal itu. Karena itu tidak sesuai dengan prosedur pihak kepolisian. Karena kita sudah tahu semua itu sangat tidak sesuai dengan apa aturan yang ada. Dan kita minta juga Komnas HAM harus secepatnya dan membentuk tim pencari fakta independen supaya benar-benar terusut siapa yang salah sebenarnya. Apakah mesti orang-orang yang tidak bersalah itu dibunuh begitu saja? Dan itu pun mereka itu bukan perampok, bukan koruptor, bukan penjahat, bukan bajingan. Mereka orang-orang yang tidak bersalah. Hal ini kalau kita tidak protes sekarang bisa saja menimpa siapa saja. Bisa menimpa teman-teman dari wartawan, bisa menimpa siapa saja kalau ini dibiarkan. Jadi harapan kami usut tuntas dengan jelas, buka gelar perkara yang sebenarnya, buktikan siapa yang sebenarnya salah. Itu harapan dari kami. Kang, nama lengkapnya? Saya Lukman, saya hanya sebagai tukang ngajar ikro di masyarakat dan juga sebagai suka disuruh oleh masyarakat kita ngulas sarang mayit, ngurus mayit.